Bruce McLaren adalah seorang pelumba Formula 1 dari New Zealand dan juga merupakan akar kepada jenama Automotive McLaren. Sejak kecil, Bruce membesar dikelilingi jentera kenderaan disebabkan ibu bapanya yang mempunyai bengkel kereta di Auckland, New Zealand. Bruce mula berlumba menggunakan Austin 7 Ulster yang dibaiki ayahnya dan menyertai perlumbaan pada 1952. Dua tahun kemudian, Bruce mula serius di dalam perlumbaan profesional di dalam pelbagai siri kejuaraan dari 1957 hingga 1958. Bruce juga mula membina, mengubah suai, menambah baik dan memahirkan diri dalam kejenteraan kereta lumba sehingga McLaren Automotive terlahir pada 1963. Menggunakan jentera yang dibinanya, Bruce berjaya di dalam pelbagai kejuaraan dunia seperti menjuarai 8 World Constructors Championships dan 12 World Drivers Championship. Bruce juga pernah menjuarai Indianapolis 500, 24 Hours of Le Mans dan 12 Hours of Sebring. Selain kehebatannya di litar, Bruce dan McLaren Racing Team turut dikenali dengan kehebatan di dalam menganalisa dan kejuruteraan kereta pantas. Bruce pernah mereka beberapa kereta pantas termasuk model yang boleh digunakan di jalan raya. Malangnya, Bruce maut dalam naas kereta ketika menguji jentera barunya McLaren M8D di litar Goodwood pada 2 Jun 1970 ketika berusia 33 tahun. Namun, impiannya disambung Ron Dennis pada 1980-an dan membangunkan jentera hebat McLaren yang berjaya memenangi pelbagai kejuaraan yang kita lihat sekarang.